disebut dalam satu hadis. Nabi SAW menceritakan berlaku di zaman dulu. Seorang yang soleh, seorang wali berjalan di padang pasir. Tiba-tiba mendengar suara dalam awan yang redup. Suara itu kata, turun sini, turun sini. Dia sebut nama orang. Turun dalam kebun orang ni. Dia sebut nama tuan kebun tu. Lalu dia lenguk, tengok awan tu turun hujan satu tempat. Lalu dia pergi kejut. Kejut. Dia tengok ada seorang duduk dalam kebun tu. Duduk ke air tanah dengan cok. Elok air. Dalam kebun dia. Lalu dia tanya siapa dia mu ni. Dia kata dia ni hamba Allah Ta'ala lah. Hamba Tuhan lah. Orangnya orang warak, orang soleh. Aku dengar namamu sebut patahmu dalam awal. Malaikat sebut nama. Apa amalanmu? Dia kata amalan aku biasa je. Aku bertanang. Hasilnya aku bagi tiga. Satu bagi aku sedekah korang. Satu bagi aku simpan untuk makan. Satu bagi lagi untuk menih. Ini dia. Ada untuk keluarga dia. Untuk menih simpan ada juga. Kemudian untuk orang ramah. Jangan duduk polok dia seorang. Jadi masalah ini duduk polok seorang. Lepas tu duduk kelih dia. Lepas tu mati. Mati orang bagi dia. Tak ada benda-benda. Anak-anak dia makan. Kalau anak-anak pun kelih pula. Lepas tu orang lain bagi pula. Tidak dibuat amal kebajikan. Harta menjadi jambatan. Jadi awal ni dengan perintah Allah Ta'ala. Hadis menyebut. Apa yang Nabi cerita ni wajib kita beriman. Ini Nabi cerita ni. Di mana awan tu dengan perintah Allah Ta'ala. Tergantung di antara langit dan bumi. Tak jatuh sekaligus. Kalau ni jatuh, Rasulullah ri sutir macam mana agaknya. Baru ni ranak nak bawa kereta tak boleh. Habislah tapukan belaka. Nak buat rumah tak boleh. Kalau jatuh, Rasulullah ri. Tak kalau jatuh sekaligus lah. Tak usah bukit. Jatuh sekaligus. Rasulullah ri sudah. Bersawahnya sudahlah jatuh. Ha, jawab dia tak boleh hidup. Tak boleh berjalan. Tak boleh kerja kita. Tapi Allah Ta'ala menurunkan sedikit demi sedikit. Kalau lebak pun lebak yang halus. Bukan lebak yang boleh menghancur leburkan kita. Kalau turun hujan batu jatuh sekali pun besar jari je. Jajarang je Tuhan buah seibu kaki. Nyekalung jajar sekali. Ya bicuk pada jajar sekali. Ada juga turun kadang-kadang besar-besar di muka kaki. Untuk ajar sikit-sikit. Semuanya dengan perintah Allah Ta'ala.